sebelum saya mulai service evaluation, saya mau mengatakan dan mengucapkan thank you sudah mempermalukan saya di dinner service the worst dalam history Hell's Kitchen. Saya marah seperti ini bukan hanya karena kalian tidak bisa masak, tapi saya lihat kalian bercanda terus, ketawa terus, beneran. Don't waste my time in my kitchen. Saya udah bilang berkali-kali, it's not a matter of skill, tapi daripada body language, the way you react, the way you talk. Pada saat kalian masuk kitchen, everything change. Masing-masing punya kesalahan yang sangat buruk. Go back to the dorm. Nominasi saya 2 orang untuk eliminasi. 15 menit. Get it done. Yes, sir. Biru, kalian berhenti masak. Saya shutdown kitchen kalian. Memalukan semuanya. Gak ada yang baik hari ini. Kamu berdiri yang benar. Kamu kalau gak peduli pulang aja sekarang. Gak peduli, Seth. Saya tidak mau mempermalukan lagi Kitchen Hell's Kitchen ini di depan mata umum dengan cara bekerja kalian. That's why I shut it down. Setiap kali saya noleh ke kiri, saya mules, saya mau mati, saya muak lihat kalian. Balik ke dom. Kita sudah biasa, Sota. Perasaan kaget itu sudah biasa. Kalian garis bawahin kata-kata saya muak lihat kalian hari ini. Balik ke dom. Malu ya, udah berkali-kali dan masalahnya selalu waktu di main course. Tir bagian gulungnya. Oi. Dengar enggak? Dengar, Sep. Kamu udah mau nyerah? Enggak, Sep. Hah? Enggak. Kamu udah mau nyerah? Enggak, Sep. Kamu mau nyerah? Enggak. Mau pulang sekarang? Enggak, mau pulang sekarang? Enggak, Sep. And f***ing do it. Enggak, Sep. Gue gak pernah bilang gue bakal nyerah. Ini masalah. Gue itu marah, terpancing. Sisanya gue gak pernah nyerah. Beruntung gue bisa nahan emosi. Kalau enggak, gue gak tahu. Mau save Juna, mau save siapa juga. Gue Chef. Tadi si John Dorifisnya mentah banget nih. Oh, I think. You want this? No, I don't want this. Guys, sorry. I had enough. Look at this. Look at this. Look at this. I shut the kitchen down. And shut down. Shut it off. 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 Man, shut down. Turn that door off. Back to the dorm now. Malam ini cukup mengejutkan. Chef Juna menutup kedua dapur sebagai konsekuensi dari hambatan demi hambatan di dapur yang tak terselesaikan. Pasti akan ada yang pulang malam ini. Pikir baik-baik, kenapa saya tidak pulangkan kamu malam ini? Saya masih bisa berjuang di sini, Chef. Berjuang apaan? Mahi-mahi mau kamu sombongin? Welek hancur, Dori hancur, Tibes hancur, 1-3. Berani kamu sombong depan saya cuma gara-gara Grillmark? Toh? Apa gunanya saya mempertahankan kamu? Saya masih mau berjuang, berusaha. Sampai kapan? Sama kamu sama Virginia. Saya masih punya mental, fisik yang kuat untuk bekerja di Hell's Kitchen. Yakin? Yakin, Chef.
Kamu saya bentak sekali aja, saya dedan sekali aja langsung blank. Mental kamu kemana? Karena saya melakukan hal yang fatal hari ini, Chef. Saya mengakui itu. Dan saya harusnya bisa menunjukkan itu ke Chef Juna, tapi saya tidak bisa melakukan itu saat dinner service. Jadi saya sangat merasa bersalah. Ya memang harus kamu merasa bersalah.